Katanya kemarin ditipu. Sih, gua kagak ada udah-udahnya nih. Mendingan yang baru aja deh gua mau sepil bagaimana? Bener ada. Sebenarnya cuma ada di OTW doang. Gak ada ya, etika baiknya nih. Gak ada etika baiknya nih. OTW apa kita paranin ke rumahnya? Bagaimana kalau kita mulai dari OTW dulu baru kita paranin? Yeah. Gimana? Lagi ayam? Lagi ayam. Iya, orang deket ini. Iya, orang deket banget yang udah kerja sama gua. Yang kerja sama gua pasti orang pada tahu ya. Tentang apa dulu? Dia menipu empok. Apa? Bukan masalah menipu, tapi menggelapkan. Wow. Ya. Ingat. Ya, ingat ya. Lu datang sama gua baik-baik, ngeluh-ngeluh, sujud-sujud loh. Tapi lu caranya kayak gini, menghindar. Pok, mohon maaf, berapa totalnya, Pok? Kerugiannya. Lu mau tahu totalnya berapa? Iya. 2M lebih. Allah Akbar. Jangan sampai rame lagi nih. Yang satu udah rame. Yang kedua udah rame nih, gua sepil. Orangnya udah angkat bicara ibaratnya. Ya. Yang ketiga ibaratnya udah OTW, acara ya, baik lah gitu. Lah, nah yang keempat dan nih, eh. Ya Allah, Pok. Ditipu, ini berapa kali ditipu orang, Pok. Yeah. Ya Allah, semoga. Ini sebenarnya gua enggak mau sepil, cuma ada di OTW aja gua mau ngomong begini. Ini 2M bisa dibawa ke ranah hukum udah gampang ya, banget. Tapi dia udah bayar kok. Ibaratnya udah kasih jaminan ke gue gitu. Oh, okay. Cuman kan ada kita ada kesepakatan yang waktu itu. Iya. Yeah. Kenapa lu menghindar? Iya. Yeah. Kalau emang enggak ada bisa diomongin secara keluargaan. Yeah. Lagi pula jatuhnya kan bukan minjem baik-baik, ini mah penggelapan. Iya, gitu. Jadi wajar kalau ditagihnya juga agak keras kayak gini.